Meskipun beberapa serial kartun tuh udah ada yang sampai ratusan episode, tapi masih ada aja nih yang menyimpan misteri yang belum terbongkar. Nah, kali ini kita udah kumpulin beberapa misteri tersebut, dan langsung aja yuk kita bahas. SpongeBob. Misteri terbesar dari serial kartun ini tuh nggak lain nggak bukan adalah resep dari si Krabby Patty. Nah, meskipun masih banyak orang yang belum tahu, tapi sebenarnya si Nickelodeon itu pernah ngasih tahu loh resepnya. Jadi ada salah satu episode di mana Plankton itu berhasil menyerang dan mendapatkan resep dari Krabby Patty di ruangan Mr. Krab. Dia itu menemukan bahwa dirinya juga adalah salah satu bahan untuk membuat Krabby Patty tuh. Cuma ada teori yang menyebutkan nih kalau rahasia dari Krabby Patty itu adalah di dagingnya, guys. Karena banyak yang bilang kalau dagingnya itu sebenarnya adalah daging dari kepiting. Hal ini tuh didukung dengan bentuk Krusty Krab yang mirip banget sama perangkap kepiting. Selain itu, Mr. Krab juga pernah ngomong begini nih. So that's what I taste like. Terus banyak juga kan yang bilang kalau SpongeBob itu gay, tapi si Stephen Hillenburg sendiri, pencipta dari SpongeBob, bilang kalau SpongeBob itu tuh nggak punya gender sama sekali, guys. Gravity Falls. Dalam serial kartun ini, ada salah satu karakter yang menyimpan banyak misteri, yaitu Bill Cipher, guys. Kalian ingat gak kalau si Stanford tuh pernah nyebutin soal keberadaan dimensi atau universe lainnya yang dipercaya adalah asal dari si Bill Cipher? Ada teori yang nyebutin kalau sebenarnya Bill Cipher ini adalah biang kerok dari keberadaan monster-monster di dunia Gravity Falls karena dia itu dipercaya bisa ngebuka portal dimensi lain tersebut tuh, guys. Phineas and Ferb. Serial kartun ini sempat populer banget pada masanya karena mereka seringkali menemukan penemuan-penemuan yang unik banget. Nah, di sini juga disebutin nih kalau si Phineas dan Candace adalah saudara tiri dari Ferb kan, guys. Nah, ada teori yang menyebutkan kalau Hans Doofenshmirtz adalah ayah kandung dari Phineas dan Candace karena kepalanya itu berbentuk segitiga dan bentuk rambutnya itu mirip banget sama si Phineas. We Bare Bears. Pasti kalian pernah tahu dong sama serial kartun beruang yang lucu ini. Kalian inget gak pernah diceritain gimana cara si beruang coklat itu ditemukan di atas pohon? Ada yang bingung gak tuh gimana caranya beruang itu bisa sampai ke sana? Karena nggak mungkin kan beruang sekecil itu bisa manjat setinggi itu dan nggak bisa turun. Nah, ada teori yang nyebutin nih, kalau sebenarnya dia itu dibawa sama orang tuanya ke atas sana. Tapi ketika sudah sampai di atas, orang tuanya itu malah terjatuh atau terkena petir sehingga dia jadi ketinggalan di situ tuh, guys. Adventure Time. Dalam serial kartun ini, emang banyak banget kekuatan-kekuatan magic yang diperlihatkan sama masing-masing karakter. Tapi salah satu yang paling membingungkan adalah si Siput ini. Meskipun dia itu nggak pernah diperlihatkan mengeluarkan kekuatan apapun, tapi dia itu selalu muncul di hampir setiap episode, guys. Cuma emang sih dia pernah kerasukan sama si Delitz dan dimanfaatkan untuk berbuat jahat tuh, guys. Akan tetapi yang membingungkan sampai sekarang adalah kenapa si Siput ini bisa teleport kemana-mana walaupun nggak pernah ditunjukin punya kekuatan nih, guys. Kalau menurut kalian ada lagi nggak nih, guys, misteri-misteri kartun yang masih belum kebongkar? Ya udah deh, segitu dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa.